kali. Astaga, pasti bocil ini punya kerjaan yang hidupin musik jelas-jelas banget. Mana tuh si bocil? Yeah. Makanan enak nih kan? Makanan Jepang. Ada sushi, ada gini yang segitiga Illuminati. Waduh, bocil ngedam banget nih. Wuhuy! Hidupin musik kencang. Woi, bocil! Astaga, betul-betul aja si bocil ini hari ribut-ribut banget sih. Kamu ganggu tidurku, hidupin lagu kencang-kencang, Cil. Kenapa emangnya? Biarin lah. Hidupin musik kencang boleh lah, Cil. Nanti kamu lihat keadaan dulu. Aku lagi tidur, keganggu gara-gara kamu. Eh, siapa suruh? Enggak suka aku. Enggak bisa dikisit lagi, Bu, Cil. Hei! Mampus kau. Ngapain kamu ngidupin yang langsung kencang-kencang gitu? Aku lapar, ya, Bu, Cil. Mau makan makanan serba Jepang. Hah? Makan makanan serba Jepang kayak mana itu maksud kau, Cil? Serba Jepang. Jepang lah. Nih, untuk Januari, sekarang kan tanggal 50. Terus? Sekarang kita makan serba Jepang. Kita ini tinggal di Indonesia, Cil. Gimana caranya makan makanan serba Jepang? Kalau like-nya mencapai 10.000 like, kita serba Korea. Hah? Oke lah kalau begitu, tapi di mana belinya, Cil, makanan Jepang? Ada di supermarket termahal di Indonesia. Di sana aku mau beli. Emang kamu berani beli sendiri? Aku nunggu di rumah, kamu aja yang beli. Ya elah, ujung-ujungnya aku juga yang beli nih, guys. Tapi aku dapat apa kalau beliin kamu makanan Jepang, Cil? Kamu dapat. Nanti kirim lokasi supermarket aja, Cil, biar gak salah tempat aku. A few moments later. Waduh, lama sekali ayah bocil ini. Mungkin nunggunya di bawah aja deh. Pasti dia jalan-jalan itu. Bocil tebak, awas aja lu ya. Hai, bocil tuh lama sekali, guys. Buset, gak ketolong tuh lamanya ayah bocil. Kuli dia. Bocil dapat tunggu di sini, guys. 1 hour later. Akhirnya dapat juga nih barang-barang makanan dari Jepang. Jauh banget aku tadi belanja sampai ke pulau seberang, guys, gara-gara si bocil kampret itu. Bos. Mantap. Ya ampun, kamu malah main di sini, Cil. Asian banget kamu ini malah main ya. Lah, woi, udah datang ya? Sini aku mau makan. Ini, sini sana di meja makan, sini kekeluarkan makanannya, Cil. Oke. Nah, jadi yang pertama aku beli itu dah sushi, guys, makanan khas Jepang. Ini namanya sushi teriyaki roll chicken, sushi ayam ini, guys, aman untuk bocil. Dan yang kedua aku beli sushi juga, tapi yang kali ini sushi kanimaki cempe. Ini isinya katanya daging dinosaurus, guys, mahal sekali nih harganya. Ini bulat-bulat ini. Terus diam dulu. Aku juga beli ini, guys, ramen dari Jepang. Rasa saus Jepang, Japanese saus. Pedas ini. Dan yang terakhir, aku beli onigiri, Cil. Makanan khusus untuk orang Jepang. Yang panjang-panjang itu apa? Mana? Enonaki. Mau kau apain? Mau rebus dulu? Enggak, di atas. Maksud kau apa sih, Cil? Itu. Apa? Yang lembar-lembaran itu. Oh! Kupu tahun! Ya! Ambil sana! Guys, kita dulu mau kita rebus dulu ramen kita, guys. Ada tutorialnya. Open the lid, help wide, take out seasoning. Ramen pertama kali aku nyobain ramen khas dari Jepang, guys, dengan saus-saus perpaduan dari Jepang. Wow. Ini kayak mie goreng ini, direbus berarti dia. Tuh kan bumbunya cuma ini aja. Nah, kita tunggu airnya matang, nanti kita masukin ke sini, kita aduk-aduk, kita makan bareng bocil nanti, guys. Iya. Udah selesai, Bocil.
kamu. Wow, enak banget. Wow, mantap. Oke. Terus ini buka lagi. Ini kayaknya kecap asin deh. Kecap asin guys. Kita coba dulu. Kita berdoa dulu. Nih. Wow, isi keju-keju gitu ya. Wah, tuna ini ya, Bucil. Bantuin Nay Wajil. Aku lagi bikin ramen. Ah, bohong. Betul. Wow, ini dia guys, mie ramen kita rebus dulu baru nanti kita makan bareng Bocil. Ya. Kita tunggu 5 menit supaya mie-nya menjadi matang. Ini kan masih kaku-kaku nih guys, peluyo dulu baru nanti kita masukin bumbu-bumbunya. Nah, kita aduk. Buset, itu Bocil ribut kali itu makan sushi aja banyak protes itu si Bocil. Astaga, Cil. Kita aduk-aduk terus. Udah habis kah sushimu, Cil? Sabar, kita makan bareng, Cil. Jangan langsung dihabisin semua lah. Kita aduk-aduk dulu nih, guys. Woi, bentar lagi ini minyak matang. Kita rebus, kita aduk-aduk seperti begini. Ini sambalnya buset warna merah semua, guys. Bayangkan pedasnya seperti apa ini nanti. Wah, bodo amat lah. Yang penting makan kita sekarang. Masa kita nggak makan kan? Enakan Bocil udah kita beliin, tapi kita nggak makan, guys. Nah guys, kita skip dulu ini, lanjut nanti sama Ibu Cil. Nah, sekarang kita makan, minum susu dulu. Kita minum dulu. Sudah? Nokinya sekarang nih. Wah, disuruh mandiri. Nah guys, kita setting dulu, shred. Oke, kita makan. Enak ya? Udah Bocil telan. Enak ya? A few moments later. Wow, mie kita sudah matang guys. Kita tambahin seasoning ayam-ayaman guys. Supaya lezat mie-nya. Nah, sama abon, kita tambah abon lagi nih. Nah, ini tuh abon ayam juga guys. Supaya mie-nya lebih lezat. Nah, kita akan makan bareng bersama Bocil. Cil, onigirimu mana? Udah habis kah? Udah, nih aku kasih ke kamu satu. Ini untuk aku satu. Padahal mau minta onigirinya Bocil guys. Tapi udah dihabisin, ya udah dah. Kan aku tadi bilang, Cil, onigirinya nanti sisain buat aku setengah. Enggak bisa kamu gitu bilang. Gimana reaksimu makan makanan Jepang ya, Cil? Nah, aku tambahkan ayam khas Indonesia, Cil. Wow. Nih, ini tuh ayam rica-rica, guys, khas Indonesia nih ayamnya. Gimana gini? Aku nyobain ini, kamu nyobain ini. Aku tidak tahu dari mana. Udah ya. Benar. Coba mie-nya nih, enak nih. Ternyata mie Jepang enak juga guys. Kukira rasanya bakal aneh. Tuh Bocil makan sushi sambil makan mie dasar orang Indonesia. Enak ya Bocil? Enak banget. Mie-nya guys. Dasar
kita Perindapan Indonesia. Perindapan. Cus, makan guys. Lezatar. Sedikit lagi mie ku guys. Kita lanjut guys. Kamu udah serius enggak? Udah pasti enggak mau nih? Enggak mau, Gudil. Kita habiskan. Oke. Makan dikit-dikit, Cil. Nih guys, ayam terakhir. Mantap. Itu sudah selesai guys. Udah habis. Hebat kau Cil, sisa lagi satu box. Kalau ini aku bisa, kamu bilang hebat. Iya dah. Mayan enak. Wow. Masa aku habisin mie dulu guys, lagi dikit nih. Nanggung. Wah, gabel. Gabel gabel. Terima kasih sultanku, Kapus Diamond banyak kali pengikutnya, subscribernya.